guys, balik lagi channel gue Chris Lutia. Lu kita channel GSL guys. Sekarang gue akan balik lagi ke JYP. Tepatnya ini day 6 dan gue excited banget guys. Akhirnya adik gue nih, Daddy Dowon, ngeluarin, bukan single deh ya. Ini single guys ya, tapi dia bukan solo guys. Ternyata dia masih duet guys. Jadi gue gak tau, gue baca informasi bentar kali guys ya. Ini informasinya gak ada penjelasan juga guys ya. Gue langsung dari channel JYP nih guys. Gue gak tau ini single Dowon kah atau album Dowon cuman featuring bareng sama si Song Hijin, gue nggak tahu juga guys. Mungkin teman-teman dari My Day ataupun Day 6 yang ini bisa kasih informasi lebih di kolom komentar guys. Oke guys, sebelum kita mulai kita dulu guys, cepetlah. Oke guys, ini teman-teman dari MyDay juga banyak kasih informasi juga guys ya di tag-tagin gue, cuman nggak ada yang bentuknya, gue belum denger lagunya sama sekali intinya, pokoknya kayak gitu guys. Jadi gue penasaran genre seperti apa, Dowon, kita kasih penilaian juga guys, apakah seorang produsernya siapa dan cocok nggak Dowon nyanyiin lagu ini. Oke guys, dan gue nggak tahu nih kenapa harus diduetin sama Song Hijin, gue belum tahu juga, mungkin Dowon belum pede, gue juga belum tahu juga. Kita langsung lihat aja guys. Ini durasi lagunya hanya 3 menit 22. Gue belum telat karena baru dirilis hari ini, tanggal September 27 guys. Langsung cepel. Oke, lagunya lagu fun ya. Chordnya mayor lah. Oke, di sini instrumennya seru juga guys. Ini kayaknya gue denger ada acoustic shaker sama kayak semacam pizzicato di sini guys ya. String. Piano nih. Sorry. Key. Ini seharusnya Song Hijin nih. Satu guys, ini cara duetnya nyari personil. Ini salah satu untuk materi duetnya. Gue suka guys. Jadi secara vokal Dowon kan rendah guys ya. Ini vokalnya kayak satu oktav lebih, range vokalnya lebih di atas. Makanya suaranya rada tinggi guys. Lanjut lagi guys. Fun banget lagu ya. Oke, masuk snap tadi ya. Dan video klipnya seru guys. Wow, harmoni manis banget. Oh, chordnya. Yes, yes. Ini pakai teknik chorus juga guys ya. Dia ngetik dua kali guys ya. Seperti yang gue sering banget di react-react gue. Gue kasih tahu penjelasannya juga guys. Ini gue suka banget sama karakter vokalnya si Song Hijin. Nah, gue gak tau nih guys. Nanti ada part duet, gue gak tau juga guys. Kita lanjut lagi guys. Seru juga lagu ya. Lu gitarnya lebar banget. Penningnya nice. Oke. Oke, ini ref harusnya. Oh no, di dropin. Oh my god, gue gak nyangka chordnya ke situ guys. Nih, bentar nih. Flow-nya asik nih guys. Satu, tiga ya. Oke. Nah, ke situ tuh. Nice. Oh, pengulangan. Oke. Masih sama. Oh, dicorus. Wah, keren deh. Video klipnya kan pindah-pindah kayak pindah season gitu guys ya. Dan di sini mulai ngangkat emosi pakai gitar kayak sedikit overdrive di sini guys. Coba guys. Oh, kena sih gua guys. Kena gua. Oke. Okay. Beatnya juga ambil 1/8 ya. Bam bam. Oh, masuk drum lagi deh. Tunggu. Ini sini Dowon main drum gak guys? Ini gokil sih. Feelnya cerita asik. Ini asik banget ya guys. Dia ambil 2 bar. Oh, 1 bar. What? Oh, Jay-Z. Ini gue perlu ulang guys. Tuh guys, gue kayak gak nyangka nih Dowon yang nyanyi guys. Tunggu guys. Anjir, nge-groove guys. Gue gak bohong, Dowon nge-groove guys. Ini rese sih, maksudnya Dowon drumnya jago guys. Gue pernah denger dia nyanyi, waktu itu emang lagunya genrenya seperti ini guys. Waktu itu dia nyanyi sama Wonpil, waktu itu di acara live guys.
Dan gue gak nyangka clear banget suaranya. Dan mood banget guys. Tuh. What? Oh nice. Wah great job banget. Wait. Wah, tepuk tangan dulu. Gila kerja kerasnya Dowoon guys ya. Yang biasanya cuma paling belakang di panggung guys. Sekarang dia bisa buktiin kalau dia punya vokal. Bukan cuma bagus gue nilainya guys. Tapi into the groove guys. Ini benar-benar kita harus puji Dowoon guys. Vokalnya guys. Nih guys. Ini gue gak bilang ya. Ini bagus relatif guys. Tapi kalian perhatiin cara dinyanyi. Masuk ke groove beatnya guys. Ini gila nih. Kita ulang nih guys. Ini enak banget guys. Tadi. Flow-nya guys. Yes. Wah kena gue groove-nya. Nice. Nice. What? What? Oke. Pre-chorus-nya ngambil ini ya. Song Hijin. Nah dibalas gak ada Mbak Dowoon nih. Oh turun-turun. Oh groove-nya enak guys. Ampun deh. Lagu-lagu sore. Oh yes. Dan gampang diinget guys, catchy banget lagunya. Oh my god, ini mereka duet, ini sangat blend banget guys. Jadi kayak ngambilnya kayak oktav bawah, oktav atas guys. Ini blendnya bagus banget. Coba gue penasaran, si Dowoon ngetik dua kali sama si Song Hijin gak guys? Jadi 4 track. Ini 2 track soalnya. Oke, blend tipis ya, tetap nuansa chorus diambil. Untuk mood. Aduh, itu nadanya. Tuh guys, kalian perhatiin guys, guys. Pas mau masuk yang part yang ini nih guys. Ini kayak nuansnya bikin sedih gitu guys ya. Pindah-pindah cuaca kan background nih. Nih, out of the blue sih. Iya, cocok. Nih. Jadi kayak happy tapi sedih. Nih. Nada. Oh my god. Orang kok pada jenius-jenius amat deh. Nyiptain lagu, like dulu lah. Oh, ke situ lagi. Anjir itu pakai apaan? Coba di sebelah kiri nih guys, di sini guys. Pakai talkbox di kayak semacam vocoder di sini guys. Gokil sebelah kiri speaker. Wah, gitu rada begitu kayak ngewah gitu guys. Gila, aransemen vokalnya juga guys. What? Itu apa? Keyboardnya? Nice aransemen. Wow, tuti lagi. What? Anjir, ada ajang solo lagi. Anjir dongun suaranya guys, ampun. Ini yang jadi masalah guys. Lagu yang kayak begini-begini nih, cepat matinya guys, cepat abisnya. Gila 3-2-2 tuh hebat sih mereka, maksudnya main perasaan sih guys. Maksudnya ini lagu ini bagus banget guys. Gue denger suara apa kayak notasi riang gitu kan, kita kayak buat senyum-senyum. Tiba-tiba ada part yang bikin kayak mau nangis gitu guys. Gue ini hebat sih, maksudnya mereka pilih chord progressionnya. Cara nyanyinya Dowoon juga guys, intuit banget. Dan dia dapat partner duet yang menurut gue sangat blend banget guys. Kita nyaman banget di kuping gue. Gue gak lebay guys, tapi emang yang gue denger ke translate dari speaker gue, itu yang gue denger guys. Cara mixingnya kalian juga perhatiin guys. Vokalnya Dowoon tuh bener-bener di treatment lebih dry, lebih kering guys. Tapi ini lebih upfront yang menurut gue tuh akhirnya kita lebih... Ya mungkin ya lirik kali guys ya, kalau ya kalian ngerti bahasa Korea juga itu mungkin bagus nih liriknya, gue juga gak tau juga guys. Tapi ini keren sih guys, produksinya semua dari vokal, teknik pengambilannya lebih santai, gak perlu yang rumit-rumit yang banyak ad-libs yang la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  segala macam. Tapi ini udah bisa ke-translate kita lebih ke hati sih guys. Oke guys, sekian dulu dari gue, thank you udah rekomendasiin. Jangan lupa kabarin juga guys, ini album single, apakah ada lagu-lagu lainnya seru kita bahas Dowoon guys. Oke guys, sekian dulu dari gue, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Ceplok.